Shalom, ketemu lagi dengan saya Timotius Albert di dalam acara Estafet. Hari ini saya mau bicara tentang hati. Kita ingat kalau kita di jalanan, kita nyetir mobil harus hati-hati. Itu hati-hati. Nah, ini hati. Kenapa Tuhan memberikan sebuah hati dalam kehidupan kita? Kenapa tidak amplak? Lucu ya? Nah, hati inilah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Hati itu ternyata saya waktu merenungkan tentang hati itu ada makna yang luar biasa. Kenapa? Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga memberikan itu pakai hati lu. Kalau pakai hati, jadi haruslah hidup kita hati-hati. Supaya kita tidak pernah mengecewakan Tuhan. Jujur, memang hidup ini gak gampang. Hidup ini gak mudah. Semua kita lewati itu harus punya hati yang benar-benar berani mengucap syukur. Dan waktu saya merenungkan ini, saya diberikan satu hikmat sama Roh Kudus. Bagaimana tentang hati. Hati yang pertama ini saya mau bikin akronim ya. Saya udah lama gak pernah membuat sebuah akronim, tapi hari ini saya mau bicara tentang akronim dari sebuah hati. H yang pertama dari sebuah hati, milikilah hati yang selalu haus akan Tuhan. Kalau kita haus akan Tuhan, seperti kita lagi lari jauh, kita perlu minum. Dan ketika kita mendapatkan minum itu, kita merasa dahaga. Nah, sama ketika kita punya hati yang selalu haus akan Tuhan, kita akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Nah, jadi hati yang pertama, ada kata H yang di sana, bicara milikilah hati yang selalu haus akan Tuhan. Yang kedua, dalam kata hati ini, ada kata A. Apa sih, saya waktu merenungin ini, saya jujur, I'm really confused, bingung sekali. Tapi waktu Tuhan kasih tahu saya dengan kata A di dalam ini, benar-benar kita harus alami Tuhan. Ketika kita punya hati yang haus, kita punya hati yang benar-benar merindukan Tuhan. Percuma kalau kita gak alami Tuhan. Maka setiap kita yang ada dimanapun juga, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kita harus mengalami bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sama seperti orang sedang jatuh cinta. Dia selalu memiliki pengalaman di dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, di dalam kata hati ini ada kata T. Di dalam kata hati. T ini berbicara ketika Anda punya hati, milikilah hati yang selalu takut akan Tuhan. Bahkan Amsal katakan di Amsal 1 ayat 7. Miliki hati yang selalu takut akan Tuhan. Karena disitulah permulaan hikmat dan berkat. Jadi ketika kita milik hati yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya ada lagunya kan, berikan ku hati seperti hatimu. Ya, seperti itulah. Tuhan pengen kita punya hati. Ketika kita mencintai seseorang, kita harus punya hati. Mencintai pasangan, kita harus punya hati. Dan ketika kita punya hati yang benar-benar takut, mempunyai hati yang sungguh mencintai Tuhan, maka di dalam kata terakhir kita ada I-nya. Mau tahu gak I-nya apa? I-nya ini sangat luar biasa. Ketika kita haus akan Tuhan, kita alami Tuhan, kita takut akan Tuhan, ada kata yang terakhir, I-nya. Hidup kita akan indah bersama dengan Tuhan. Wow, indah bersamamu Tuhan. Kita pernah melihat sesuatu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita gak pernah lihat mujizat dari Tuhan. Kita tidak pernah mengalami Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang hidup ini indah? Coba, pernah gak saudara pacaran, ketika saudara saling mencintai, saling menyayangi, dunia selasa milik berdua. Sama, Tuhan juga inginkan kita untuk kita punya pergaulan dengan Dia. Supaya apa? Hidup kita indah. Dan hari ini saya mau katakan, milikilah selalu hati yang selalu tertuju kepada Dia. Hati yang selalu fokus kepada Dia. Karena Tuhan punya rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupanmu. Dan hari ini, milikilah selalu hati yang haus. Hati yang selalu ingin, Tuhan aku ingin mengalami Engkau. Tuhan aku rindu akan Engkau. Dan waktunya, Tuhan akan menyucurkan segala berkat yang luar biasa. Dan hidup kita akan indah. Hidup kita akan luar biasa. Dan tidak pernah kita akan bilang begini. Tidak ada sesuatu yang tidak indah di dalam Tuhan. Memang ada sebuah proses. Ada sebuah jalan yang Tuhan berikan. Tapi ingat, semua akan indah pada waktunya. Jangan lelah, jangan menyerah. Waktu Tuhan akan indah bersamamu. Hatiku untukmu. I love you. Tuhan Yesus berkati.